itu adalah konsekuensi dari profesi ya. Anda sudah memilih menjadi profesi sebagai public figure, selebritis, politisi, apapun yang tampil di publik. Anda harus siap dengan segala konsekuensi, hujatan, makian, caci makian, ya itulah orang-orang yang kurang kerjaan. Atau mungkin juga mereka cinta sama saya. Kalau saya berpikir selalu positif aja, netizen yang maki-maki saya, yang menghujat-hujat saya, mungkin mereka sayang dengan saya, mereka perhatian dengan saya, sehingga mereka peduli dengan saya. Pada porsi-porsinya aja kok, saya tidak mau menyinggung-menyinggung kelompok tertentu, mewakili agama tertentu juga tidak, mohon maaf. Saya berbicara, statement adalah statement pribadi, bukan mewakili kelompok tertentu, bukan mewakili agama tertentu. Itu adalah masalah pribadi, silakan Anda memaki-maki, monggo, itu adalah hak Anda dan itu adalah konsekuensi saya sebagai public figure. Hidup ini masalah love and hate, jadi suka dan gak suka. Itu adalah hal yang wajar. Kalau dikubur binatang pada keluar, lubang kubur dikeluarin dan segala macam, ya mohon maaf aja, saya tidak bisa, siapapun juga di dunia ini tidak mau toleransi dengan hal-hal yang kayak gitu kan. Ngapain sih urusin saya?